Selamat pagi Max Bro, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Automax.store channel YouTube. Nah kali ini kita bakal review ada satu mobil yang menurut gue ini mobilnya gaul banget nih. Ya mobil gaul dan gahar banget tentunya ya. Biasanya mobil-mobil ini tuh dipakai oleh pejabat-pejabat sih. Tapi gak juga sih, banyak juga orang-orang yang pakai. Oke langsung aja di belakang gue ini udah ada satu Pajero. Nah Pajero-nya ini bukan sembarang Pajero. Kenapa? Karena ini adalah Pajero Dakar yang dimana dia memiliki 4x4 ya. Jadi keempat rodanya itu bergerak secara bersamaan ya. Ini bisa dipakai buat off-road, dipakai ke hutan, dipakai jalan-jalan. Pokoknya bisa tanah bisa, aspal bisa, ke mana aja bisa lah pokoknya. Nah, kebayang gak kira-kira kita bakal gantiin Pajero putih yang ganteng ini pakai velg apa? Sebelum ke situ kita lihat dulu ya. Jadi ini standarnya, mungkin teman-teman juga udah sering lihat di jalanan atau di channel YouTube lain. Jadi standar dari Pajero Dakar ini udah pakai ban yang HT. High terrain ya. Nah ya modelnya begini aja sih. Ya balik lagi, kalau gue, berhubung gue itu tukang velg, jadi gue gak begitu suka yang lihat velg-velg yang standar kayak begini nih. Nah untung banget ownernya juga memiliki selera yang sama. Akhirnya tadi kita udah fitting-fitting, udah nentuin, akhirnya ownernya setuju untuk ganti velg. Langsung aja yuk kita lihat velg yang kira-kira mau dipakai sama ownernya seperti apa. Max Bro, jadi ini adalah velg yang mau dipakai nih untuk di Pajero warna putih 4x4 tadi yang di depan. Gua akan memperkenalkan sedikit. Ini adalah velg made in Thailand. Ya, brandnya itu adalah Lenso. Nah, kalau tipenya sendiri ini adalah Lenso yang 96V tipenya ya. Nah, ini spesial loh. Lenso yang ini, yang satu ini tuh spesial. Kenapa? Karena dia ini dibikinnya tuh limited edition, yaitu Halloween edition. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ya dari dopnya sendiri. Nah dari dopnya ini itu menandakan bahwa dia yang limited editionnya nih. Jadi bukan yang diproduksi ketika hari-hari biasa. Bedanya apa sih? Ya sebenarnya sih gak ada bedanya ya. Cuman ya ini dia tadi menghargai Halloween ya. Jadi dibikin edisi Halloweennya. Nah Lenso 96V ini dia memiliki spesifikasi ring 18 dengan lebarnya 9,5 dengan offsetnya 25. Ya. Nah, untuk mobil-mobil yang menggunakan transmisi 4x4, ini wajib kalian ketahui, kalian nggak boleh menggunakan velg yang lebarnya belang, oke? Jadi, maksimalkan menggunakan velg yang memiliki lebar dan speknya itu sama. Nah, si Lenso 96V ini memiliki spek yang sama depan, belakang, kanan, kiri. Jadi, udah pasti cocok banget buat di Pajero warna putih yang di depan tadi. Kira-kira kalau velgnya udah ganteng kayak gini, bagusnya dipakein ban apa? Ayo coba. Oke, gak usah kalian menerka-nerka karena abis ini gue akan kasih tahu ban apa yang bakal dipakai. Tapi ada satu hal yang belum gue kasih tahu. Si Halloween Edition ini ya, dia memiliki keunggulan tersendiri, yaitu adalah dari bagian pentilnya nih. Ini mungkin kelihatannya simple ya teman-teman. Ya, ini mungkin kalau kalian pikirin, aduh bro berapa duit sih harga pentil gitu kan. Tapi ini apa ya, salah satu apresiasi dari Lenso, ibaratnya gini loh, thanks, terima kasih buat teman-teman yang udah mempercayakan Lenso buat di kaki-kaki mobil ya. Nah, salah satunya adalah dari pentilnya ini. Ini sih pentilnya dari bahannya ya, dari bahannya sendiri gue pegang itu bener-bener bagus. Maksudnya kokoh gitu ya, gak yang abal-abal gitu. Nih, kita masih ada lagi, jadi kalau misalnya Max Bro mau ganti velg pakai Lenso 96V ini, bisa langsung aja DM ke Instagram atau langsung ke websitenya automax.store. Max Bro, pas banget nih. Barusan ada yang telpon, jadi Automax.store itu kita punya fasilitas yang namanya mobil box. Apa ini nih? On demand ya. Nah, ini
truknya. Nah, barusan tadi ada yang telepon. Jadi di lokasinya di mana tadi ya? Di Jakarta Barat ya, Cengkareng ya? Di Cengkareng mau ganti velg tapi enggak ganti ban, jadi ganti velgnya aja. Langsung aja deh, velgnya udah ada ya velgnya. Gue siapin velgnya, terus nanti mobil ini akan berangkat untuk gantiin velg customer. Ya, jadi buat kalian dimanapun kalian berada, mau di luar kota sekalipun, hayo langsung aja pesen aja, order aja ke Automax ya. Jadi nanti kita akan pasangin, kita akan datang, mobil ini akan datang ke tempat kalian buat gantiin velg, ban dimanapun. Nah, seru kan? Cobain kalau nggak percaya. Jadi kebetulan kita pakein ban yang memang cocok sesuai dengan mobilnya. Mobilnya tadi kan Pajero 4x4 kan. Masa iya 4x4 tapi enggak pakai ban tahu sih. Nah, makanya kali ini kita pakein Maxxis AT980 nih. Ini ukurannya dia di 265/60 ring 18 ya. Nih, Bravo AT all terrain ya. Jadi walaupun dia ban tahu tapi dia di aspal pun juga masih enak. Oke, okay. Ibaratnya gini, kalau kita ngomongin modifikasi, gaya itu penting, aliran itu penting ya. Jadi misalnya kayak misalnya kita pengen mengarahnya, kita pengen tampilannya contohnya kayak tadi Pajero ya yang sekarang kita ganti, itu dia 4x4, ya kan? Gayanya udah off-road. Maka dari itu disupport lagi dengan tampilan dari bannya. Nah, Maxxis AT980 ini cocok banget buat apa ya? Memenuhi tampilannya deh. Nah, perkara nanti mau dibawa ke tanah apa enggak, itu terserah ownernya. Ya udah, sekarang kita langsung pasangin aja Maxxis Bravo AT ini ke velg Lenso tadi, oke? Buat Max Bro, jangan lupa kalau kalian ganti velg aftermarket, jangan lupakan hal yang satu ini ya. Ini adalah centering yang dimana untuk menyatukan antara si kaki-kaki dari mobil sama si velgnya. Karena velg aftermarket itu pasti dia dibikin hole-nya itu, lubangnya itu dibikin lebih besar, dibikin universal supaya bisa dipakai di berbagai macam mobil. Nah, centering ini gunanya supaya mobilnya nggak goyang dan nggak geter. Nah, centering ini dia pasti udah pasti plug and play ya, sesuai dengan ukurannya yang Max Bro pakai. Misalnya mobilnya contoh kayak gini Pajero, ya kita udah pasti udah ada centeringnya. Oke? Okay? Kalau nggak pakai ini, nanti kalau di jalan suka gini-gini nih. Nah, lari 80 goyang dia, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian udah ganti velg, terus 80 goyang, coba cek ada centeringnya apa enggak. Kalau nggak ada, langsung pasang aja. Ini dia Max Bro, kurang lebih hasil tampilannya ya nggak jauh dari yang gue bayangkan. Memang tampilannya pasti akan menjadi off-road, tapi nggak yang off-road banget. Kenapa? Karena desain velg yang dipilih ini Lenso 96V.
Lenso 96V ini juga apa ya, masih ada unsur-unsur sporty ya. Jadi kayak mobilnya walaupun pengen tampilannya off-road, tapi masih ada sporty-sportinya. Ya kurang lebih jadinya seperti ini tampilannya. Keren sih kalau menurut gue. Gimana menurut Mas Bro? Apakah modifikasi Pajero ini sudah cukup untuk di kaki-kaki atau masih kurang? Nah, tapi ingat balik lagi, modifikasi itu adalah tergantung selera dan kebutuhan. Yang pasti selera dan kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Oke, jangan lupa kalian bisa dapetin fasilitas yang namanya on demand ya. Jadi kalian bisa ganti velg atau ban dimanapun. Kalian tinggal kontak aja tim dari Automax Store supaya nanti kita bisa ke tempat kalian ya. Dan yang pasti kalian juga bisa langsung datang ke offline store kita yang ada di sini, alamat lengkapnya. Oke, Max Bro, gue undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.